Halo Sobat Innofans, nah air purifier adalah alat untuk menjernihkan udara di ruangan maupun di sekitar kita. Nah kegunaan alat ini adalah untuk menyaring udara. Setelah disaring, udara di sekitar akan lebih bersih dan bebas dari polusi. Nah kalian juga dapat menemukan fungsi humidifikasi, penyaring serbuk sari dan partikel polutan, hingga dijadikan sebagai diffuser. Nah namun kalian juga harus cermat memilih karena harganya yang memang tak murah. Nah untuk itu di video kali ini kami akan memberikan 5 rekomendasi air purifier murah terbaik. Nah namun seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Nah namun di daftar ini kami hanya akan memberikan review singkat tanpa analisis data maupun statistik yang mendalam. Nah untuk spek lengkap serta link pembelian kalian bisa cek bagian deskripsi di bawah video ini. Nah rekomendasi kita yang pertama adalah Xiaomi Mi Air Purifier 2. Kegunaan alat ini adalah untuk menyaring partikel dari segala arah hingga 360 derajat. Nah, dengan model 3 lapis penyaringan, produk ini dapat menyaring udara hingga 360 derajat dengan filter silinder. Nah, kalian juga hanya perlu menunggu selama 10 menit untuk membersihkan partikel jahat serta debu dari ruang yang berukuran 21 meter persegi. Untuk desainnya sendiri memang dibuat lebih kecil dan sederhana membuat produk ini sangat cocok bagi kalian yang ingin meletakkan produk ini di tengah ruangan. Nah, di pasaran Xiaomi Mi Air Purifier 2 ini dibanderol mulai harga 1,9 jutaan. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah Sharp Plasma Cluster Air Purifier with Pattern FU-A80J and W. Nah, kegunaan alat ini adalah untuk membersihkan udara di ruangan yang cukup luas. Nah, produk ini sangat cocok bagi kalian yang ingin memiliki air purifier dengan kemampuan yang tak diragukan lagi. Selain sudah disematkan teknologi andalan dari Sharp yakni Plasma Cluster, produk ini juga mampu membersihkan ruangan seluas 62 meter persegi. Nah, kalian dapat menaruhnya di ruang keluarga atau ruang tamu yang berukuran luas tanpa perlu membeli beberapa produk serupa. Nah, di pasaran produk dari Sharp ini dibanderol mulai harga 2,5 jutaan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah Panasonic Personal Air Purifier FPX-J30A. Nah, alat ini memang dirancang untuk efektif membersihkan dan menangkap debu dalam satu waktu saja. Nah, produk ini dilengkapi dengan 3D Circulation Airflow yang bekerja dalam dua mode. Yang pertama adalah Side Airflow Mode yang menghisap polutan dari dua sisi. Yang kedua adalah Mega Catcher Mode. Nah, mode ini efektif untuk membersihkan polutan dengan jarak 30 cm dari lantai. Nah, produk ini sangat cocok bagi kalian yang ingin membersihkan udara secara berkala dan tetap berhemat karena dayanya sangat kecil. Kalian hanya membutuhkan daya 30 watt saja untuk mengoperasikan perangkat ini. Nah, di pasaran Panasonic Personal Air Purifier ini dibanderol dengan kisaran harga 2,3 jutaan. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah Sharp Air Purifier with Mosquito Catcher FPGM-50YB. Nah, selain sebagai air purifier, alat ini akan memberikan perlindungan maksimal dari nyamuk. Nah, perangkat ini sudah dilengkapi dengan Glue Sheet Mosquito Catcher. Nah, alat ini menjadi sangat efektif menangkap nyamuk. Nah, dengan demikian, kalian dan keluarga akan terhindar dari gigitan nyamuk yang berpotensi menimbulkan penyakit. Selain itu, kalian juga dapat membersihkan udara dengan cepat dan sehat. Selain itu, perangkat ini juga lebih aman dibandingkan dengan obat nyamuk semprot maupun obat nyamuk bakar.
Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan fitur sleep mode yang membuat alat ini bekerja dengan lebih tenang. Nah, sehingga keluarga kalian akan dapat tidur dengan nyenyak dengan tanpa terganggu suara dari mesin ini. Nah, udara bersih, istirahat tidak terganggu karena bising, serta bebas nyamuk tentu membuat produk ini layak kalian untuk pertimbangkan. Nah, di pasaran berangkat dari Sharp ini dibanderol mulai harga 3,3 jutaan. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Samsung AX60R Air Purifier with 3-Way Airflow. Nah, ini merupakan perangkat dari Samsung yang sangat praktis dan lengkap untuk kualitas hidup kalian yang lebih sehat. Nah, di zaman digital ini tentu menyenangkan memiliki elektronik di rumah yang dapat kalian kontrol dari jarak jauh. Nah, dengan produk ini kalian dapat memeriksa kualitas udara, mematikan, menghidupkan mesin melalui satu sentuhan saja. Perangkat ini juga dilengkapi dengan power fan. Udara bersih akan didistribusikan ke berbagai arah dengan segera setelah alat ini kalian nyalakan. Nah, alat ini memang sangat cocok bagi kalian yang ingin hidup lebih praktis dan udara bersih segera tersedia saat kalian sampai di rumah. Nah, di pasaran perangkat dari Samsung ini dibanderol mulai harga 3 jutaan saja. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi air purifier murah terbaik. Nah, sekali lagi kami tekankan di video ini kami hanya memberikan gambaran ringkasnya saja. Kami tidak menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini.